Sederlon 2000-an batu mulia dan batu akik dari berbagai jenis dipamerkan pada Festival Batu Mulia di Taman Budaya Banda Aceh. Festival Batu Mulia ini mengangkat tema Aceh Kembali Megiwang atau Bersinar yang juga diikutkan dalam kontes untuk mencari yang terbaik di kelasnya. Mulai dari kelas Aidocres, Bacan, Batu Gambar, Kalimaya, Kecubung Wulung, dan kelas Batu Raja. Panitia menyebut kegiatan ini memberi efek multi, mulai dari meningkatnya pendapatan pengrajin terkait hingga dunia pariwisata. Targetnya adalah pariwisata. Kita mencoba menongkrak kawan-kawan dari luar Aceh datang ke sini untuk ikut batu kontes sekaligus berwisata. Ya, tadi ada pernyataan mereka sudah mau ke Sabang selesai acara ini dari beberapa daerah yang sudah datang ke sini. Terus yang kedua bahwa ternyata di dalam kontes ini juga meningkatkan pendapatan para pengrajin, ya kan? Di sisi lain, Sederlon ini juga menjadi reuni dan silaturahmi antar penggemar batu cincin Aceh. Dari Banda Aceh, Henry Serambi on TV.